kemana? Kemana ini? Mau camping. Mau camping. Enak tempatnya. Udah nyampe mana? Gak tahu ini. Oh. Mana Bu? Kamu nanya. Haji, ikut camping sekarang, Dedo. Ikut camping. Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Nah, kali ini kita mau camping. Kita sudah berada di Hopland Camp di daerah Cijeruk, Sukabumi. Nah, kita camping bersama teman-teman JKMPC. Ada kurang lebih 6 mobil. Ada yang pakai JK, ada yang pakai double cabin, ada yang pakai Cherokee. Ini sekarang kita udah sampai di daerah Cijeruk, di Hopland Camp, daerah Cijeruk, Sukabumi. Tempatnya keren banget. Oh. Sarankan ya, kalau misalnya kesini harus menggunakan mobil yang 4x4 dan ground clearance-nya tinggi, karena akses atau jalan menuju ke Hopland sini, daerah Cijeruk Sukabumi ini aksesnya lumayan agak susah. Jadi sangat-sangat diwajibkan menggunakan kendaraan atau mobil 4x4 gitu. Dan ground clearance mobilnya juga harus tinggi ya. Kalau misalnya udah 4x4 tapi ground clearance-nya rendah, nah takutnya nanti pada gasruk atau mentok sana sini. Sekarang kita mau lihat nih tempat campingnya nih. Teman-teman dari JKMPC lagi mau mendirikan tenda, lagi mau siapin tenda dulu. Nih, tuh ada Om Karma. Oh. Wis mantap. Kalau Om Karma sih nggak usah ditanya, mulai dari camping, off road, on road, touring, semua di Jawa nih. Off road saya waktu lalu. Oh di sini ya? Yang semuanya nggak ada yang udah lewat, saya sendiri yang ditonton. Luar biasa. Nah sini tempat campingnya dan tersedia toilet juga tuh. Iya, jadi iya, emang ini tempat camping yang nyaman. Iya. Iya di atas sana tuh. Sebagian lagi mau parkir, lagi siapin mau bikin tenda dulu. Ini mobil Om Katma pakai double cabin. Dibikin tenda. Tarik. Halo cuy, lagi di mana? Lagi di Cijeruk gitu. Cijeruk. Sukabumi. Mau camping ya? Enak nggak udara? Buminya? Enak di sini nggak perlu mana AC ya? Mana buminya? Mana buminya? Kamu bertanya-tanya. Nggak perlu AC di sini ya, udah adem ya? Iya. Udah adem. Perlu. Ini siapa ya? Nani? Omae wa mou shinde iru. Selin. Duh. Tuh, keren banget. Kita lanjut lagi ya. Saya mau dirin tenda dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi. Itu ngusut lu sendiri ya? Enggak. Nih, lu lihat dong. Oh iya, maaf jangan marah dong. Bisa. Gua mah emosi mulu kalau lihat lu mah. Apa sih bro? Hah? Apa? Ngapain? Mau buka tenda, mau tidur, capek. Oh belum otomatis ya? Belum. Bahasanya gak kelar-kelar lah. Bisa gak? Ini gak ada anda, jadi pelajarannya sudah 1 jam lebih. Oh gimana? Ini anjasnya gak ada. Jadi ini belajar sambil masak. Dari tadi udah 1 jam lebih. Mandiri. Bro, ada yang bisa dibantu? Banting aja, jangan bantu. Ah, kamu. Like this.
selesai juga diriin tenda. Oh, ini kapasitasnya 2+2, 2 dewasa dan 2 anak kecil. Ada terasnya juga dan pemasangannya simple dan gampang. Teman-teman yang lain juga udah semua tuh. Udah beres semua tenda teman-teman yang lain. Tuh, Fatma prepare banget tuh, udah kayak ini tenda kondangan nih. Tapi pemasangannya 3 jam. Nggak ada Anjas. Jadi Om Kadma hari ini ditinggal sama Anjas. Jadi usaha sendiri lebih mandiri. Aduh, sampai pinggang sampai. Berapa jam Om? 3 jam nggak kelar. Beliau itu datang duluan loh, nyampe duluan. Tapi kita duluan yang selesai pasang tenda. Dulu udah beres. Duduk dong. Oke. Kalau yang ini mah paling simpel tendanya tuh. Ini dia paling cepat nih kalau juara masang tenda udah nomor 1 ini. Tuh, langsung di atas mobil soalnya tuh. Pengalaman nangkring di atas mobil. Ini pramuka dulu juara ya? Yoi. Tuh, di atas mobil tuh. XJ. 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 XJ MPC dia. XJ MPC Community. Ketum. Tuh. Selamat sore. Selamat sore lagi di mana, Tom? Kita masih berada di lereng Gunung Salak. Lereng Gunung Salak. Kita daerah Cijeruk ya. Cijeruk. Cukup jauh dari kota Bogor, tapi kelihatan kotanya. Dari mana, Mi? Dari Tibo. Gimana udara sama pemandangan di sini, Tom? Wih, keren. Rekomend nggak, Tom? Sangat, sangat. Silakan teman-teman yang akan datang ke tempat ini yang hobi camping hobi overland ya karena wajib 4x4 kalau sini ya harus naik pakai 4x4 aksesnya lumayan sulit soalnya ya, lumayan tapi keren lebih keren ya, semua kan? Terbayar kalau udah nyampe sini betul ya. Baik suhu udaranya angin sepoi-sepoi aja ya kan. Bikin berapa tenda tuh? 2 saya. 12. 12 tenda. Oh, mau punya bayi lagi. Tenda banyak tendanya. Nih, ini calon ketum selanjutnya. Dan ini calon ketua Sri Kandi. Di bawah itu mobilnya ketum. Oh, paling bawah itu mobilnya Haji Gufron. Nah, situ. Yang double cabin, pakai wild track. Double cabin. Nyaman tempatnya di sini, toilet juga tersedia, ada villa, satu villa besar dan 2 villa kecil. Jadi kalau misalnya mau di villa juga bisa nyewa villa di sini. Red villanya nanti saya masukin di kolom deskripsi ya, yang villa besarnya berapa, yang villa kecilnya berapa. Ada tersedia 3 villa di sini, satu besar, 2 kecil. Tadi ada yang pegang dau. Kenapa? Lagi di mana? Lagi? Di tenda. Yeah. JKMPC? Yes. Aku akan pulang melepas semua kerinduan. Abang, hey. Yang terpenjah. Wah. Nih, dok. Dok, dulu. Dok, ini kan. Nih. Ini ada anjus kira 3 jam sudah selesai. Makanya kok enggak ada upload-upload gitu ya. Kayaknya tenda aja. Istri Rasulullah. Mami, menunya apa malam ini? Yang udah jelas sambal. Ikan bakar ya, Bu ya? Iya. Bumbu dabu-dabu. Bumbu dabu-dabu. Bakso. Wih, mantap deh pokoknya. Penghilang kedinginan. Komplit loh, lengkap nih. Ini udah kayak restoran loh ini. Iya, kita jangan sama. Campingnya ini bukan camping. Camping glamor ya? Camping glamor. Tenda yang satu ini jadikan dapur umum. Thank you.
Saatnya makan malam. Menu kita hari ini cumi, sajian bakso, kuliner, makanan. Pokoknya campingnya lengkap kalau sama di KMPC. Dijamin makannya. Makan restoran. Makan restoran. Mulai dari restoran Padang sampai restoran Sunda. Iya. Ada semua. Restoran Madura juga ada di Madura. Sini. Oh iya, ada bebe. Iya benar. Pokoknya ini santapan Nusantara buat ya. Oh iya benar. Oh hari ini besok ada itu juga, besok ada santapan Lombok. Ayam Taliwang. Ayam? Taliwang. Luar biasa. Kita 3 bulan di sini ya? Iya, 3 bulan. Sampai tahun depan dong. Tidur boleh tenda, makanannya bintang 5. Oh, iya. Kalau cocok setahun nih di sini, pulang 2023. Iya, benar. Kalau puyeng tinggal nambah bintang 7. Ada sedikit kendala di malam pertama kita. Mobilnya Bang Adam terperosok di jalan. Jadi mau kita evakuasi. Semoga berjalan lancar, aman semua. Jadi gimana akselerasi, modifikasi, iya, selebrasi, dan partisipasi. Berhasil ditarik oleh dua Pandawa. Lanjut kita lihat aktivitas camping bersama JKMPC di hari kedua ini. Nah, di hari kedua ini harinya santai-santai menikmati alam di daerah Hopland Ground Camp di daerah Cijeruk Sukabumi. Sekarang lagi jam 4 sore. Jadi ketinggian tempat camping kita ini 1000 mdpl. Terus suhunya sih masih mirip-mirip dengan puncak. Jadi di sini suhunya kalau misalkan sore malam itu berkisar 15 sampai 20 derajat Celcius. Kita lihat di sini ada mobilnya Planet Jeep. Tuh, lagi dibongkar. Karena kemarin tadi malam evakuasi mobilnya Bro Adam yang terperosok, terus join di mobil ini jadi pecah. Lagi pas pergantian disusul sama mekaniknya Planet Jeep dan langsung ditungguin oleh para penggawa JKMPC yang habis sholat asar. Tuh. Kalau kalian tuh kalau kalian lihat di sudut paling kanan tuh itu calon ketua umum SJMPC lagi dikomporin beli SJMPC. Nah sementara sih ketua sementaranya ini beliau ini dari Bogor Selatan, terus dari Bonjeruk Jakarta Barat, satu lagi makan mie ini dari juga, tapi Jaguar. Itu Jaguarnya mau dibikin 4x4 apa 6x6? 4x4 sama dengan 16. Man, kerusuhin pecah man? Agak. Hah? Enggak, gue ngerusuhin. Gue ngerusuhin apa nih man? Track barnya. Wah? Busing, drakling. Busing? Draklingnya. Cuman belum tes jalan sih. Oh gitu, kenapa? Belum di tes jalan. Busing, drakling dong? Kendor. Oh kendor. Indikasinya. Jadi kita lanjut lagi ya. Kita lihat kalau untuk pemandangan sih, wah ini sih top banget ya di Hopland Cipelang Gunung Salak. Jadi kita ini ada di Gunung Salak nih, namanya Hopland Camp. Oh, Hopland Camp di Cipelang Gunung Salak. Oh, jadi kita berada di Hopland Camp. Nah di sini juga kalian bisa lihat nih, nah tuh di sini nih 1000 mdpl. Tinggiannya 1000 mdpl. Pemandangannya sih oh keren banget di sini. Itu dia
Tapi kalau kalian kesini bawa kendaraan sendiri, wajib menggunakan kendaraan 4x4 dan ground clearance mobilnya juga harus tinggi ya, karena akses menuju ke Hopeland Camp ini lumayan berat, batu-batuan, makanya harus menggunakan mobil 4x4 dan ground clearance yang tinggi. Oke. Jadi gimana suasana di Hopeland Camp? Oh, mantap. Makanya dari pagi kayaknya mitos tuh. Iya. Lihat dulu kamera, Tom. Ini kira-kira tetap di JKMPC atau SJMPC nih, Tom? Hah? Apa Jaguar MPC? Mau terjadi perpecahan di JKMPC. Jadi beberapa anggotanya nanti mau bikin kubu sendiri. Nah, ini dua, satu dokter, satu lagi ini. Nah, tuh lagi mencari teman-teman nih yang lain buat beli XJ. Minimal 3 berarti ya. Tapi mau mengumpulkan KSB kan? Mau mengumpulkan jeep. Jeep. Yang ini baru 2 terkumpul. Jaguar MPC. Yang satu nggak ikut lagi deh. Jaguar 4x4. Jadi lagi kan sudah 4x4, cuma tinggal naikin aja. Naikin 6 inci. Nah, jangan 6 inci lah, 3,5. 3,5. Tetap kalah dong sama JK. Oh, JK 2,5. Bannya 40 dong. Dan baru katanya mau sini lagi. Insyaallah sini. Tergantung dari ketua. Oh iya. Ini ketua ini sebenarnya SJMPC plus Jaguar MPC, dia semua ketuanya. Semuanya ketuanya. Termasuk Sri Kandi. Ini kalau Sri Kandi. Nah ini. Loh, dia mau tukar Sri Kandi. Ketua Sri Kandi kalau yang ini. Wah, sore hari di hari kedua di Cijeruk Hopeland Campground ini suasananya kabut semua nih, kabut mulai turun dan cuaca mulai dingin, mulai diselimuti oleh kabut semua tuh. Ini ketua Pandowo Limo dan ini ketua Sri Kandi. Oh, jadi bukan tuh balik, nggak tuh balik ya? Eh, bener ya? Abis ini memang mau tukeran, deh. Jangan gitu sama yang tua, kuala kita. Kuala tuh. Orang tua panutan di JKMPC bacain hadisnya lagi agak sedikit berdebat masalah roof rail. Mudah-mudahan gak berlanjut ya pulang dari camping ini. Ini benar-benar panutan loh itu. Ini anaknya datang nih. Tuh. Intip menu malam hari ini. Oke, apa ini? Iga bakar sama bebek. Kolesterol makanan penghangat badan sebenarnya. Bebeknya rica-rica ya, Mi? Iya, bebeknya sana. Saatnya kita makan malam. Mau makan ya, Bang? Iya. Makan banyak ya. Bisa ya, bebek. Daging-dagingan semua nih, mulai dari ada bebek, ada iga, ada ayam, ikan, daging serundeng, serundeng, sambal pastinya, ikan, ada serundeng, daun-daunan, kerupuk tidak lupa. Mau makan apa? Nih, mau makan. Sepertinya kita santap malam dulu. Kajian makanan. Tidur boleh tanda, makan bintang 5. Kamu mau kuah itu apa sih, asam, sayur asam, kerupuk putih juga. Agak banget ini micin. Hai, kita sedang ada di Hopeland malam kedua. Malam kedua. Saya mau kecetit. Bikin sendiri. Kopinya apa? Sponsor ya? Sponsor. Nescafe. Sama. Satu. Gak ada. Lagi ke bawah.
4, isinya 4. Satu. Gak manis, ntar ngeliat yang lain. Tambah pahit. Tambah pahit. Ini hari terakhir kita di Hopland Ground Camp Cijeruk. Wah, sekarang jam 10 pagi tapi kabutnya masih tebal banget tuh. Nah, sekalian abis ini kita mau persiapan, mau packing-packing, mau kita beresin lagi tenda-tendanya. Sekarang ini kita mau mereview. Seperti yang sudah kemarin disampaikan, sudah saya sampaikan, di sini juga tersedia villa. Ada 3 villa, 2 yang kecil dan 1 yang besar. Nah, ini villa yang kecil. Itu ada Nela. Kok enggak? Tutut. Ih. Dan ini Dena. Abangnya? Siapa? Enggak tahu. David. Nah, jadi ini nomor 3. Villa nomor 3 ini adalah villa yang kecil. Nomor 2. Nomor 2 ini villa yang kecil juga. Kalau villa yang kecil, dia hanya tersedia tempat tidur di dalamnya. Nih, sama ini juga tersedia tempat tidur. Kamar mandinya di luar bareng-bareng. Jadi 2 villa kecil ini satu kamar mandi di bagian luar bareng-bareng. Dan satu lagi ada villa yang besar. Nah, kita lihat villa yang besarnya. Nah, ini villa yang besarnya. Nah, kalau villa yang besar, jadi ada fasilitas di sini, ada sofa. Terus ada dapurnya juga. Termasuk kompor juga ada. Ada dispenser. Terus ada kulkas juga. Tuh, kalau kamarnya di sini. Nah. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Terus bisa langsung keluar nih, view-nya keluar. Dan ada tempat tidur. Tuh, ada tempat tidurnya juga. Ini ya. Nah, untuk harga villa yang besar ini harganya Rp1.300.000 per malam. Untuk villa yang kecil harganya itu Rp800.000 per malam. Jadi buat kalian yang mau camping bisa langsung di sebelah sana. Tapi kalau misalnya mau menyewa villa bisa di sini, tapi hanya tersedia 3 villa di sini. 2 yang kecil, 1 yang besar. Sekarang jam 10 pagi, kabutnya masih tebel banget. Nah, lagi mau prepare, tadi udah sarapan, prepare. Jadi buat kalian yang mau camping di Hopland Ground Camp Cijeruk sini, aksesnya juga nggak terlalu jauh dari tol, aksesnya juga lumayan deket nih dari tol, dari keluar tol Cijeruk yang arah Sukabumi, ya kurang lebih sekitar 15-20 menit menuju sini. Tapi ingat ya, yang sering saya infokan, saya kasih tahu, harus menggunakan mobil 4x4 dan ground clearance yang tinggi. Ini kabutnya udah mulai meredah, udah mulai hilang nih kabutnya. Kita mau prepare, mau siap-siap beresin tenda-tenda. Tuh, teman-teman. Kelihatan enggak ya? Nanti kita ke bawah juga lihat teman-teman yang lain beresin tenda-tenda. Di situ kita mau lanjut pulang. Buat kalian yang punya rekomendasi atau punya tempat-tempat camping keren yang lain, bisa masukin di kolom komentar ya. Di info aja di kolom komentar kalau ada tempat-tempat camping keren yang lain. Mungkin nanti kita akan cobain tempat camping yang lainnya. Oke. Okay? Kalian mau info, jadi buat kalian yang camping di sini di Hopland Campground, itu juga tersedia warung ya. Jadi kalian bisa jajan juga di warung itu, ada minuman kopi hangat, kopi panas, teh, terus ada beberapa minuman yang lain, dan tersedia Indomie juga, nasi goreng. Ini kayaknya rekomendasi banget buat yang mau camping pemula, baru-baru mau camping nih. Jadi enggak terlalu kaget gitu ya. Karena tempatnya di sini enggak benar-benar langsung kita cari toilet susah, makan susah. Terus kedinginannya juga enggak terlalu dingin, suhunya enggak terlalu dingin juga sih sini. Di sini 1000 mdpl. Kalau misalkan maghrib, sore, sampai ke malam itu sekitar 18-20 derajat suhunya. Gitu.
Jadi buat yang pemula bisa banget nih cobain camping di sini, Hopland campground daerah Cijeruk sini. Kita mau beresin tenda dulu ya. Oh ya, lanjutin yang kemarin kita akhirnya pulang menggunakan ini Decap Triton. Mobil Jeep kita akhirnya dibawa pulang sama tim mekaniknya Planet Jeep yang handal-handal. Karena ada masalah di bagian final gear, tidak memungkinkan kita untuk bawa pulang. Terus karena kita juga bawa keluarga, tim mekanik juga tidak bawa peralatan yang lengkap untuk membongkar final gear di sini. Jadi akhirnya kita putuskan mobil Jeep kita dibawa pulang sama tim mekanik. Kita ganti mobil menggunakan mobil Decap sama 4x4 juga pakai Triton. Temennya itu kayak gitu lempar ya aja lempar. Bro Ari mah paling enak karena tendanya langsung menyatu dengan mobil, menyatu dengan alam. Hey, Pak Ketum, morning 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 Pak Ketum. Ini tendanya Om Katma kayaknya di antara yang lain paling lengkap tendanya Om Katma. Ini dapur umum. Ini Ketum biasanya bawa asisten, tapi di camping kali ini dia lebih mandiri. Tum, kira-kira ini kalau tempat ini cocok banget buat pemula ya? Buat pemula bagus karena prasarananya oke, okay, ada villa, Ada warung. Iya, toilet ada, aman. Toilet aman, listrik dan iya, colokan signal. Listrik juga ada. Sinyal juga masih sinyal ada betul. Masih ada walaupun hanya 3, 2 tapi masih bisa kita komunikasi dengan dunia luar. Iya, WA sekarang nyampenya 2 jam lagi. Boleh betul. Di sini kita bisa melihat embun pagi, embun siang pun masih ada gitu. Ini jam sudah jam 10. Tadi pagi sih embunnya lumayan tuh. Lumayan. Jam setengah 10 aja tadi masih tebel. Masih ada. Kabutnya ya. Jadi pemandangan Kota Bogor dan Sukabumi sekitarnya bisa kita pantau dari ketinggian 1000 mdpl ini. Ya. Ya. Kita beres-beres dulu, Tom. Baik. Bisa lanjut. Oke, kita lanjut balik ke Jakarta dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di camping berikutnya. Camping berikutnya atau kegiatan JKMPC yang lainnya. Lain. Oke. Okay. Nah, kalau yang di bawah sini ini tendanya Bro Gufron. Oh, dia menggunakan dua tenda, itu mobilnya pakai double cabin. Ini view-nya nih kalau di siang hari. Cuma kondisinya tadi habis hujan, habis gerimis, dia agak kabut. Aduh, seru. Masing-masing peserta ini mengeluarkan ilmunya luar biasa. Terutama Pak Ketum, ilmu japri. Janda pribadi. Cing, gimana tempat camping ini, Cing? Waduh, seru banget. View-nya keren. Kalau buat pemula, cocok. Buat pemula cocok lah. Iya. Kalau pemula fasilitasnya masih lengkap ya. Ada villa. Villa. Ya. Colokan listrik ada. Listrik ada. Sinyal ada. Kafe ada. Lengkap. Kamar mandi, Mandinya bersih. Kamar mandinya juga ada tuh. Jadi cocok banget buat pemula. Nggak jauh juga dari tol. Kurang lebih 15-20 menit lah ya. Kurang lebih ya. Caringin keluar. Caringin. Iya. Tuh, rekomendasi dah. Lain waktu kita cari yang view-nya ke laut. View ke laut. Tapi di dataran tinggi. Oh, tapi dataran tinggi view-nya laut. Dan sekarang udah bersama Pak Tata. Pak Tata ini penanggung jawab di Hopland Ground Camp ya, Cijeruk. Iya. Betul. Hopland Camp. Hopland Camp Cijeruk. Nah, tanya-tanya sedikit Pak Tata. Ini rate harga untuk villanya berapa nih? Kalau villa itu semuanya itu 2,5 juta. Tapi kalau yang besar aja 1,3. Oh, jadi kalau diambil semua 3 unit villa, satu besar, dua kecil, itu 2,5 juta per malam. Per malam. Include breakfast. Iya. Oh, udah termasuk breakfast buat 6 orang. Iya, 6 orang. Breakfast 6 orang. Tapi kalau hanya ngambil villa besarnya aja atau villa kecilnya aja? Berapa? Kalau yang villa kecil 600. Oh, villa kecilnya 600.000 per malam. Ya. Udah include breakfast. Breakfast juga. Kalau villa besarnya? Sama juga 2 orang, 1,3. 1,3 buat 2 orang. Oh, gitu. Kalau ini sewa lapak tenda? Sebetulnya bukan sewa lapak, kalau kita per orang aja per tiket aja.
Per orang per tiket itu berapa? 50.000. 50.000 per orang per tiket, ya. Gitu. Nah, jadi kalau tadi yang di villa sana itu udah nggak bayar tiket lagi. Oh, jadi kalau nyewa villa yang sana dua orang itu itu gratis yang dua orang itu. Selebihnya baru dibayar. Oh, gitu. Kalau ini per tiket aja, mau pakai berapa gitu per orang. Oh, jadi kalau yang di tempat camping tenda sini hitungannya per tiket. Per tiket per orang aja. Per orang. Ya. Jadi kalau misalnya camping 2 orang bayarnya 100.000. Oh gitu per malam. Per malam. Kalau misalkan dia dari 30 Desember sampai 1 Januari. Tahun ya? Ya kali 365 aja. Pokoknya hitungannya 50.000 per orang per malam ya. Per malam ya. Iya, jadi 3 malam apa gitu malam. Tinggal dikaliin aja dah pokoknya. Biasanya kita kasih diskon kok. Oh, nanti saklek-saklek gitu. Oh, iya, pokoknya fleksibel di sini enggak kaku. Enggak. Iya. Kita bukan kalkulator. Di sini malah enggak pakai kalkulator, di sini pakai sempoa. Jadi hitungannya fleksibel. Bisa cari Pak Tata nih. Iya. Ya, kalau misalnya mau ke sini nanti cariin Pak Tata, nanti nomor teleponnya kita masukin di kolom deskripsi. Iya. Gitu Pak Tata ya. Iya. Oke, makasih Pak Tata. Makasih udah datang ya. Makasih, sama-sama. Keren banget. Cuacanya lagi bagus. Kabut-kabut terus. Iya, malam tadi apalagi keren banget, bintang terus di depan itu apa sih sebenarnya Pak Tata? Itu Bogor apa mana? Gadok. Oh, Gadok. Jadi pemandangan Ciawi kemudian Cijeruk. Oh, jadi view dari apa ini? Hopland ya? Hopland Camp ini ke arah timur. Itu view-nya itu Gadok. Terus kalau yang city light-nya begitu. City light-nya. Kalau itu ke gunungnya kan kita ke arah timur itu Gunung Gede Pangrango. Oh iya, kalau ke arah timur Gunung Gede Pangrango, kalau kita posisinya di gedung Gunung Salak. Gunung Salak yang Salak. Arah timurnya. Arah timurnya. Nanti ke matahari terbit. Oh gitu. Keren banget. Rekomendasi buat kalian yang apalagi pemula ya, mau belajar-belajar, mau coba-coba camping, pokoknya di sini fasilitasnya lengkap. Ada warung, sinyal enggak hilang banget, masih ada. WiFi kok anak-anak kan pada. WiFi ada di warung tuh. Toilet bersih, ya, pokoknya cukup, colokan ya. Listrik banyak, jadi nggak susah-susah banget lah. Jadi nggak kaget kalau camping di sini. Nanti baru next stepnya kita cari yang lebih ekstrim lagi. Gitu. Biar nggak kaget sini dulu, gitu. Thank you Pak Tata. Makasih ya. Ya, makasih. Oke, thank you. Nih harga kita 2 malam di villa besar di Hopland. Bro Dedo, lu kan pertama nih camping. Gimana rasa kesan pertama camping di ikut ini teman-teman JKMPC? Kesan pertama? Iya. Selalu menggoda. Kesan berikutnya terserah Anda. Udah pernah sebenarnya, cuma udah dulu banget gitu. Kalau camping tuh udah zaman dulu banget, zaman-zaman SD SMP gitu. Pramuka kan juga ikut. Nah, terus camping lagi ya baru ini. Ya, karena kita berasal dari hutan ya. Jadi nggak kaget kan? Hutan modern sekarang avatar ya? Iya avatar. Jadi yang pasti sih asik ya. Asik kalau misalnya kalian emang jiwanya seneng sama alam, udah nggak bakal nyesel deh, nggak bakal bete. Pokoknya di sini cocok buat pemula. Fasilitas lengkap soalnya. WiFi ada. Sampai ke WiFi pun ada gitu. Kafe ada. Kekurangan perbekalan tinggal jajan aja. Di warungnya disediain warung di sini. Offroad pun ada. Ya, jadi like offroad, jadi menuju ke sini aksesnya like offroad, makanya sangat-sangat diwajibkan Extreme offroad juga ada di situ. Kalau kita terusin, keturin sana ada track offroad beneran tuh. Extreme. Ya, udah extreme tuh. Pokoknya seru. Rekomendasi buat pemula. Next kita mau camping di mana lagi? Rencananya di Cikole, Lembang. Cikole, ada Lembang. Offroadnya juga, insya Allah. Oh. Mungkin Januari lah kita. Iya, kita agendakan. Siap. Next campingnya di Cikole. Oke. Okay. Banyak keren banget dah. Ini provokator atau pelopor saya bingung deh. Pokoknya antara dua itu. Nggak tahu dia provokator atau pelopor camping di JKMPC, ya udah dia deh. Saya juga bingung sama siapa. Dikit-dikit gasnya. Terus. Lo licin. Iya, berarti ganti trepador dong. Ganti trepador dan cangkul benernya. Iya. Jadi ini benar-benar mobil evakuasi nih, Dok ya. Udah nolongin 3 mobil. Sama di Hopland.
Udah hampir 3 mobil ini. Komentarnya apa, Ji? Komentarnya alhamdulillah seru. Seru. Camping kali ini seru. Bersama JKMPC dan Planet Jeep selalu siaga. Siap antar jaga. Oh. Terutama mobilnya Brodokno. Brodokno siap membantu evakuasi teman-teman yang terjerembab. Oke, akhirnya udah selesai, kita beresin tenda, kita siap-siap mau pulang ke Bekasi. Teman-teman juga tinggal sedikit, udah siap semua, ya lengkap mah lagi masukin barang. Terima kasih kalian sudah menemani kita camping di Hopland Ground Camp daerah Cijeruk di Gunung Salak. Sampai ketemu di kegiatan kita lainnya atau di camping yang lainnya bersama Planet Jeep. Dadah. Serikan di JKMPC. Ya salam. Pandawa Limo JKMPC Nur Salam. Kita udah bawa pulang Naila. Apa? Mau pulang? Enggak. Kok enggak? Kamu betah di sini? Hah? Enggak juga. Jadi suka apa enggak di sini? Mau camping lagi enggak? Mau. Planet Jeep? Yes. Planet Jeep? The best. Yang kencang, Planet Jeep? The best. Yeah. Dadah. Nah, ini adalah posisi kemarin mobil JK Bro Adam terprosok.